feeling good now. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Uni Emirat Arab akan menjadi negara pertama setelah Prancis yang mengoperasikan varian Rafale F4. Dassault mengumumkan bahwa negara itu bahkan sudah membayar angsuran pertama. Berkat hal ini, produksi Rafale F4 pun dapat dilakukan olehnya. Diketahui pengiriman dijadwalkan akan dimulai dari 2027 hingga 2031. UEA bahkan secara positif akan mengakuisisi 80 unit jet tempur dari Prancis itu. Selain UEA, Indonesia menjadi salah satu negara yang giliran mendapatkan Rafale. Seperti yang diketahui, Indonesia yang batal beli Su-35 beralih membeli 42 unit jet tempur Rafale. Perlu diketahui bahwa F4 merupakan varian baru dari Rafale. Tentunya, varian baru ini memiliki sejumlah fitur yang cukup canggih. Dilansir sonajakarta.com dari Eurasian Times, radar RBA-2 AESA, pot penargetan Talios, sistem optronik sektor depan, dan kemampuan tampilan yang dipasang di helm semuanya akan ditambahkan ke Rafale F4. Sistem pertahanan spektra pesawat juga telah ditingkatkan dengan jammer yang lebih kuat untuk mempertahankan kapasitasnya untuk mengusir ancaman yang muncul. Sementara itu, upgrade masa depan dari rudal jelajah subsonik siluman SJALPEG Prancis dan rudal nuklir ASMPA dengan ulu ledak nuklir 300 kiloton pun bisa dilakukan. Ini juga termasuk rudal udara ke udara Mike NG dan versi 1000 kg dari senjata berpemandu presisi AA-SM adalah semua terintegrasi ke dalam pesawat Rafale F4. Desain Rafale yang diperbarui telah ditingkatkan untuk memungkinkan penyisipan dan perubahan teknologi di masa depan. Varian F4 akan sangat meningkatkan kemampuan siluman pesawat tempur generasi 4,5 yang meskipun tersedia pada generasi sebelumnya. Varian F4 pertama kali disorot ketika Dassault menerima kontrak dari militer Prancis pada 2019. Sejak itu, varian tersebut ditawarkan ke beberapa pelanggan potensial dan berhasil diekspor ke berbagai negara, salah satunya India.